hidup maupun mati, kita akan kasih hadiah 1000 onta. Itu kata para suku sebenarnya, para suku dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Jadi mereka sudah geram dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Akhirnya Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat agar segera meninggalkan kota Mekah. Padahal itu wabah. Kota Mekah ini adalah kota yang paling Rasulullah SAW dan cintai. Makanya Rasulullah SAW juga meninggalkan kota Mekah itu sambil menangis. Menghadap ke kota Mekah lagi. Kalau seandainya bukan karena umatku, aku mereka meninggalkan kota ini karena Rasulullah SAW cintai kota Mekah ini. Tapi karena umatnya sudah keterlaluan, makanya Rasulullah SAW diperintah untuk pulang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Makanya proses hijrah itu agak sulit dari itu kata-kata. Ini kan di Jabal Rahmah ya? Iya. Kesannya gimana? Kesannya ya ini kan city tour dari Mekah. Tadi kan habis umroh, sekarang city tour. Alhamdulillah dikasih tahu tempat-tempat yang ibaratnya sejarah-sejarah di Mekah ini. Bocoran doanya supaya dapat jodoh lah. Soalnya ini kan di tempat dipertemukannya Adam dan Hawa. Iya. Kira-kira jodohnya pengennya kayak apa maksudnya? Yang cantik, yang baik, yang soleh lah. NRA mantap. Iya, sip. Biasanya kalau kita NRA